Mana ya, Bang? Ada pintu belakang. Ya, baiklah para pemirsa. Saya kini berada di lokasi makam Syekh Maulana Maghribi atau Syekh Tajuddin bin Abdul Qadir bin Abdurrahman Ba'alawi bin Yahya. Nah, ini pintu gerbangnya. Dan di depan sana lokasi makam dari Syekh Maulana Maghribi. Sebentar kami akan menuju ke bagian belakang, yaitu sumur keramat peninggalan Syekh Maulana Maghribi. Ya, inilah mahrab Syekh Maulana Maghribi, dilihat dari jarak yang cukup dekat. Dan ini di belakang adalah lokasi sumur karamah ya. Kebetulan ada petugas pembersihnya juga. Nah, ya ini ya sumur keramat. Sumur keramat Syekh Maulana Maghribi. Ya, saya akan mencoba masuk ke lokasi dalam. Melihat kondisi sumur. Ya, inilah sumur keramat Syekh Maulana Maghribi. Alhamdulillah. Airnya cukup terlihat agak melimpah. Mudah-mudahan saja ya para pemirsa, kalau menurut kepercayaan orang tua dulu, barang siapa yang melihat sumur keramat ini dalam keadaan air yang melimpah, insya Allah akan terberkahi, lancar rezeki, dan juga akan dipermudah segala urusan duniawinya, insya Allah. Nah, kembali ditutup untuk menjaga sterilisasinya. Dan ini ya, ini adalah juru kunci sumur ya. Boleh perkenalan dulu, Pak? Pak Mudianto. Iya, Pak Mudianto. Dan ini salah satu juru kunci di makam ini juga ya. Pak Siwi. Dan ini tatib makam Syekh Maulana Maghribi yang berkaitan dengan etika berziarah tentunya. Nah, ini juga tertulis doa sebelum minum air barokah atau air keramat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizkan wasi'an wasyafa'an min kulli da'in wasaqumin birahmatika ya arhamar rahimin. Iya, mudah-mudahan para pemirsa juga ikut hafal. Ya, setelah ini kami akan menuju ke bagian depan dari makam lagi.